Hello guys, welcome back my channel. So today aku mau jalan-jalan keliling di Las Vegas. Enjoy the show. By the way, saya mau turun di kamar hotel ini ya, karena kita mau jalan-jalan. Yay. Yeah, thank you. Guys, saya sudah di lobby nih guys. Guys, di sini ini lobbynya ada patung Hotel Cesar Perez loh guys. Jadi di sini ini patung ini patungnya ini namanya si Augustus. Kalau nggak salah ya, ini foto-foto di zaman dahulu banget, di sebelum Masehi. Dan ini ada bunga-bunga loh juga guys, sangat cantik banget. Nah dan sekarang kita keluar dari hotel ya guys, pasti kita lihat apa-apa aja. Pasti seru. Nah, sekarang kita udah keluar dari hotel ya guys. Dan sekarang ini suasana di Las Vegas. Ini ada banyak-banyak orang sedang lagi jalan-jalan. Agak ramai dikit ya guys, nggak kayak kemarin. Dan ini di depan ada Hell's Kitchen ya guys, untuk makan malam saja. Dan di sini Hell's Kitchen itu belum ada. Ini nggak ada gambar api loh guys. Nanti di set apinya kalau pas di hanya di malam hari saja. Restoran Hell's Kitchen itu ini sangat terkenal ya guys. Dan oh ya, by the way, saya sudah kelihatan tuh apinya, ternyata itu dinyalakan. Dikira aku sih dimatiin. Soalnya tadi gak kelihatan, ternyata ini udah dinyalain sama petugasnya. Nah, di sini keren. Nah, di sini ada tiga patung loh guys. Lihat deh, ini sedang lagi pada memegang trompet, dan di sebelah kanannya itu ada singa loh, singa memakai sayap. Dan di sebelah kanannya lagi ada Nobu loh guys. Sekarang kita menuju ke Hotel Bellagio ya guys. Dan di sana lihat apa-apa aja ya. Pasti seru banget. By the way, di sini banyak orang main musik loh. Ini rame banget sekali di sini guys. Guys, di sini banyak orang-orang mau menunggu fountain ya guys, akan dimulai. Soalnya orang-orang pasti bakal senang sekali di sini. Guys, di sini ada, ini di depan Hotel Bellagio ya guys. Dan di sini ada air mancur. Untuk Anda ada musik ya yang nanti bakal ditampil. Ini di sini bakal seru dan surprise, keren banget. Wah. Sambil saya menunggu air mancur dimulai, saya mau jalan-jalan di sekitar sini dulu ya, supaya biar aku tidak bosen.
Oh ya guys, di sini ada Eiffel Tower loh guys, dan di sini Eiffel Tower ini ada restoran loh, tapi saya belum coba makan di situ. Tapi ini bukan di Paris, ini di Las Vegas, Amerika Serikat. Lihat deh. Guys, di sini ada patung album Chipmunks ya. Kalau mau foto harus bayar ya guys. Tapi sih saya nggak mau foto. Iya, di sini ada Planet Hollywood juga guys. Itu kalau nggak salah itu di dalam itu hotel Planet Hollywood. Guys, di sini ada gedung Arc de Triomphe ya guys. Di sini ada gedung-gedung kayak gedung-gedung di Paris. Ada Eiffel Tower juga. Keren tempatnya guys. Wow, I like it. By the way, di sini ada jasa fotografer loh guys. Guys, saya mau jalan-jalan ke gedung Venetian ya. Dan jalan kakinya kalau nggak salah 5 menit atau 10 menit guys. Kita lihat sini ya, kita nggak naik eskalator.
batas sekarang aja ya. By the way, di sini batasnya itu 100 km per jam, guys. Oh ya guys, motornya itu sangat keren banget, super keren. Tapi yang nyetirin itu orang tua-tua. Iya, orang udah pada tua. Umurnya sekitar 60-an. Guys, itu gedung The Forum Shop ya guys. Itu ada patung Michelangelo ya guys. Dia seorang artist painter in Italian in 1575. Kalau nggak salah ya. Guys, saya lagi santai-santai dulu ya di depan patung Michelangelo. Karena saya lagi agak capek ya. Kita duduk 5 menit saja. Guys, di sini di Las Vegas ada banyak orang, ada orang homeless loh guys. Karena dia nggak punya duit. Foto ular tuh, aku gak tahu, ngeri, racun juga. Kita udah di depan The Mirage Hotel ya guys. Yang aku udah kemarin nonton The Beatles. Seru banget nonton The Beatles ya kemarin. Yeah. 8, 7, 6. Let's go. Dan sekarang lihat deh guys, itu ada gedung The Venetian Hotel. Itu McDonald's di sini ya. Ini McDonald's. Kita udah di depan Venetian Hotel. Wow. Kita mau masuk ya guys. Ada apa aja di sini ya? Guys, lihat deh guys. Ini kota ini seperti di Venice ya guys. Mirip di Venice, Italia. Guys, saya sudah di depan ini, ada air mancur juga guys. Ini air mancurnya, ada patung-patung juga. Guys, di belakang saya ini kayak gedung di kota Venice, Italia guys. Ini mirip kayak di Venice kan? Iya, ini mirip di Venice. But not real in Venice, Italia. Ini masih di kota di Las Vegas ya guys. Tapi ini suasana ini keren sekali. Ada banyak sejarah-sejarah juga nanti mungkin di dalam. Guys,
Di sini ada gondola juga loh guys. Tapi waktu dulu pas saya masih kecil, saya pernah naik gondola di kota Venice, Italia. Oh ya, ini ada suara, ada bell jam, karena udah waktunya udah jam 4 sore guys. Nah, di sini ada orang naik, kalau mau naik kapal dari sini boleh, tapi kalau nggak salah harus bayar ya guys. Nah, di sini ada poster aslinya kota di Venice, Italia. Tapi ini dibuatnya dibikin poster ya, guys. Oke deh, guys. Videonya segini dulu aja ya, karena aku udah capek banget jalan-jalan udah dari 2 jam pas, udah dari 2 jam ya, guys. So, make sure don't forget to like, comment, share and subscribe in my YouTube Raksan Razan's channel. Bye, see you.